gimana? Dek, peniti nggak boleh masuk? Nggak tahu. Apa? Mau megang ya? Ih, masih mau pegang. Dadah. Dadah. Nih, nausa. Mau ngomong sesuatu? Hai guys. Hai guys, lihat deh baju aku. Binatang-binatang. Enggak? Ya. Hai guys. Mau diambil-ambil aja ambil kalau bisa ambil. Aduh, aduh. Let's go. Sudah. Ini belakang banyak rombongan. Mari kita check in. Pada check in tuh, tapi kita nunggu di sini aja. Santai aja, ya kan? Let's go, kita ke F4. Aduh. Hello. Ya. Yeah. Kita mau ke L gen di L dulu baru lihat nanti kita kasih tahu nanti transit dulu ke L baru. Kok buram sih kamu? Buang tiket katanya. Lihat sini bener. hey DJ mini. Hey, udah pakai aja latihan. Hey, Nosa, kita mau naik pesawat ya? Naik pesawat. Halo. Sangat beda kita kan. Pakai ya. Mau lihat jendela enggak? Tinggi.
ikan sama telur. Kuning telur. Mangga. Lalu telur. Terus citato. Lalu keju kesukaan aku. Lihat dong, udah fokus banget. Iya. Namanya siapa ini? Hausa Farid. Panggilan aku Safarin. Woi. Hei. Nyampe ya? Nyampe KL ya? Udah ya, Nosa sendiri ya jalan ya. Lagi video. Oh, mama di sini. Hai. Kita udah di KL nyampe terus transit 2 jam dan kita mau let's go lagi ke Bintulu. Ya kan Cida? Oh, mudun ya. Iya, mentang-mentang aku enggak bayar itu. Yang lainnya pada duduk. Wah. Tada. Belum. Belum. Wah, makan naga. Lekotan. Hujan. Alhamdulillah Malaysia hujan. Menyambut kedatangan. Mau bangun? Mau bangun? Iya. Menyambut kedatangan katana hujan Malaysia hujan. Tahu main ini. Kita OTW ke Bintulu, guys. Kita ke gate A. Ke gate 2 apa gate A tadi tuh? Nasa Farin. Bispik krimnya bentuk kardus dong. Lucu banget. Nampang ya. Lihat apa sih? Lihat pecawat, aku mau naik pecawat itu sih, Da. Hai guys. Hai guys. Kita udah di Malaysia Airlines ke Bintulu. Mau ngomong sesuatu enggak? Yang punya Bintulu. Yang punya Bintulu mau ngomong sesuatu?
Hey, kita review ya, review pesawat nih. Oh iya, ngomong-ngomong. Ini kan mau jalan, pakailah. Nih. Kita review ya pesawatnya, guys. Kita review pesawatnya, guys. Kita review ya. Ini jendela nih, guys. Lagi review. Katanya ini tuh ada remote-nya nih, loh. Sekarang mau review pesawatnya. Pesawat Malaysia Airlines B737-800 kayak gini. Ada TV-nya nih yang bisa begini-gini. Tapi bisa dimajuin gak ya? Gak tau gak nanti. Volume. Ini apa ya? Turn off. Oh iya benar. Ini buat terangin. Terdupin. Ini volume. Ini di... Oh diginiin. Eh gimana sih? Gak tau lah ya. Oh iya benar kayak gitu. Tapi agak susah. Lanjut. Sini ada TV. TV lagi, sini ada remote. Ada remote. Remote kayak gini. Duh, susah nih. Remote kayak gini. Channel, volume, ini information, ini home. Nah, sini biasa ya. Ini apa ya? Ini buat calling. Ini buat lagu musik mungkin. Terus di belakang ada buat ngetiknya. Belum dicoba sih. Tapi nanti dicoba. Ini, oh ini buat jadi kayak buat game. Kayak buat PS teh, ini ada ginian loh. Boleh lah ntar cobain. Ada game sih apa enggak? Terus cara masukinnya kayak gini. Tarik. Masukin. Sini colokan. USB ya, sama apa enggak tahu ya. Bukan itu buat colokan. Terus mejanya kayak gini. Belum begini, mejanya kayak gini. Ditarik. Kayak gitu biasa. Mejanya kayak gitu biasa. Terus dapat ini juga earphone. Sama. Nah ini earmuff lagi, earphone-nya. Tuh. Biasa aja ya. Terus colokannya itu dua kayak gini, dicolokinnya di ujung kursi, di ujung itu. Terus di sini biasa ya, majalah-majalah, dan sempit banget, ini susah banget. Terus legroomnya sempit sih, berapa? Sempit, nggak suka. Oh iya? Oke, kita jalan dulu.
sampai di Bintulu.